Allah, ya Allah, ya Allah, merinding saya kenalin. Halo pemirsa, welcome back again to my channel. Jumpa lagi bersama saya Ujang Halu, masih di reaction video vlog dan cover. Kita berjumpa lagi di kesempatan yang sama ya. Oke, kali ini Ujang akan react sesuai dengan requestan terbanyak dari kalian yang meminta Ujang untuk mereact Pare Prayoga mengcover lagu yang berjudul Katakan Mama ya. Oke. Jangan pikir Ujang tidak peka dengan requestan kalian ya. Di saat ada kesempatan pasti Ujang akan react-kan. Sebenarnya Ujang malas sekali yang mendengarkan lagu-lagu yang kayak gini, pasti ini pasti akan menyebabkan nangis. Tapi tidak apa-apa. Demi kalian Ujang rela untuk menangis bersama kalian semuanya. Kita akan play videonya, tapi sebelum Ujang play silakan kalian subscribe saja apabila kalian suka dengan channel ini agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari Ujang Halu setiap harinya. Ini dia videonya. Saya nuansa-nuansanya kayak lawas-lawas gimana gitu ya, dari musiknya ini bener-bener kayak nuansa lawas ini musiknya ini. Allah, ya Allah, ya Allah, merinding saya kena liriknya ini ya. Siang malam bekerja tak pernah lelah, wow. Terus ditambah di sini klipnya Parel ini pemirsa sangat sederhana sekali, dan namun di sini tergambarkan, tervisualkan cerita dari lagunya ya, dengan Pare Prayoga ini berada di sebuah sungai gitu kan, dengan pemandangan yang sangat apa ya, seperti menyayat sekali ya ini pemandangannya ini. Emosinya dapat banget di sini. Sedih lagunya, aduh sedih banget lagunya. Iya kan pemirsa ya, Ujang sebenarnya Ujang nggak tahu banget loh lagu ini ya, tapi ini kayaknya lagunya memang lagu lawas sepertinya dilihat dari instrumen musiknya ini. Dan aduh, ini dia bikin klip videonya ini sekedar cuma-cuma ya, tidak terkonsep, tetapi kok Ujang merasakan ada sangat menyentuh sekali di sini karena pemandangannya ini loh. Aduh, ini bener-bener ini lagunya ini mungkin ini Parel ini lagunya bener-bener dipersembahkan untuk ibunya banget ya pemirsa. Perasaan banget loh ini dia. Suaranya ngelos banget dia ini. Ini
video kapalan kapan sih, Rel? Kayaknya udah lama sekali ya kayaknya. Kalau lagu-lagu yang menyangkut tentang orang tua tuh ya benar-benar memang sangat merasuk sekali ya pemirsa ya. Aduh, benar-benar berasa sekali gitu, kita tuh bergetar gitu perasaan kalau lagu-lagu yang seperti ini bentukannya gitu kan. Segitu saja pemirsa videonya ya, pendek sekali durasinya. Sebentar. 3 menit sampai nyaris 4 menit lah ya videonya ini. Aduh. Ini dalam waktu 4 menit ini benar-benar berasa sekali ya. Aduh, ini tersampaikan emotion seperti biasa ya. Makna lagunya, cara dia menyanyi apa namanya, dari suaranya dia benar-benar pakai apa perasaan sekali gitu ya, berdinamika gitu. Seperti biasa lah Farel tuh kalau soal dinamika itu udah bisa dibilang perfect banget lah dia cara berdinamika mengungkapkan lagu gitu kan. Ini jejak digital ya pemirsa, ini mungkin adalah video lama Farel yang sekarang di up oleh pengupload gitu kan. Dan entah, ini pasti masih banyak lagi lah ya, masih banyak lagi kaparan-kaparan Pare Prayoga yang belum di upload oleh orang-orang gitu kan, video-video lamanya sebelum Pare Prayoga terkenal gitu kan. Aduh, ini Ujang takjubnya tuh Farel tuh ini ya, lagu yang sedih itu bisa dibikin sedih gitu, bener-bener bikin sedih sama dia. Bener-bener anak ini bener-bener sisipkan roh atau nyawa pada lagunya itu, sehingga itu tersampaikan kepada kita para penonton gitu kan ya. Yang jadi ya kita yang mendengarkan pun jadi bener-bener terenyuh gitu pemirsa, apalagi ini lagunya berhubungan dengan orang tua gitu kan pemirsa. Oke, seperti biasa silakan kalian bila kalian ada pendapat lain mengenai coveran Farel ini yang Ujang reaction ini, silakan kalian komentar berbagi pendapat, atau kalian punya pendapat lain yang berbeda dengan Ujang juga boleh ya. Jangan lupa di like, di share, di subscribe agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari Ujang Halu setiap harinya. Dan terima kasih juga kepada kalian para fansnya Pare Prayoga yang selalu request. Jadi saat ada kesempatan seperti sekarang Ujang bikinkan ya. Tapi yang belum dibikinkan mohon bersabar, karena sekarang ini Pare Prayoga ini banyak sekali video-videonya pemirsa, sehingga Ujang sampai kebingungan gitu ya. Ini yang mau di-react yang mana dulu gitu. Tapi sedikit-sedikit lah ya, satu-satu Ujang reaction bertahap gitu kan, daripada tidak sama sekali kan. Oke. Kalau begitu Ujang pamit undur diri, terima kasih kepada kalian yang sudah menyempatkan menonton, sampai jumpa.